Permisi kak. Boleh aku numpang Amin enggak? Boleh. Seriusan? Serius. Entah aku ganggu kan? Enggak. Boleh aku nyanyi enggak? Boleh aku nyanyi lagu Bollywood gitu? Boleh. Boleh kan? Cepet. Oh saeba, oh saeba, oh saeba, oh saeba, oh saeba. Saeba, mile ke tumse dub jayenge, humse itne pyar kare, mile ke tumse dub jayenge. Apa ketawa? Gak ada. Temennya? Ngen. Pacar saya dia. Oi. Temennya? Ngen. Lanjut. Nggak saya bisa minum kayak gitu mas. Boleh nggak saya ikut gabung bang? Gimana? Boleh nggak? Ini siapa ya? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Saya cuma ngamen di sini. Ngamen. Ya. Oh, berarti boleh saya ikut gabung kan? Boleh. Tergantung dari. Boleh nggak saya ikut kakaknya? Boleh. Boleh. Pusing banget. Jangan ganggu tapi ya. Oh nggak. Saya ini bukan pengganggu wanita. Saya ini menjaga wanita ya. Saya mau nyimbang lagu. Bisa nyanyi gitu? Bisa, saya ini kan vokalis dulu. Hebat, vokalis ya. Coba, lagu Gigi. Yang mana? Panas, panas, panas gitu. Coba, bisa gak? Panas? Ya, ini kepanasan ini. Coba gini Damas, lagu yang lain gitu kayak selawat kayak apa gitu biar oh, tenang gitu. Oh, biar tenang ya. Enggak usah minum lagi lah. Berhenti dah minum. Berhenti ya. Kak. Kak. Minum Kak. Kak. Enggak minum. Kakak, mohon maaf dulu Muslim. Iya. Oh, Muslim. Biar saya tenang Kak ini. Saya mau nyumbang Kak selawat gitu. Boleh? Boleh. Boleh. Kakak suka dengar selawat enggak? Suka. Suka, coba. Bisa enggak selawat? Insyaallah. Bismillah. Biasa enggak? Biasa enggak pusing lagi. Yang mana tapi? Sulu ala khairul anam. Bantu saya dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada slow atau gimana? Slow aja dah. Oke. Pusing. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قل لي أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لا حد لنا أنواره لاحت لنا
لنا يوم الزحام. ما شاء الله. وش عندك؟ Kenapa kak? Bagus. Bagus. Saya juga masih belajar kak. Kakak suka dengerin selawat. Walaupun saya pusing-pusing kayak gini, minum-minum gini, saya itu juga suka selawat kak. Ya, barang siapa yang berselawat sekali kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan membalas selawat kita 10 kali kak. Itulah kalau banyak selawat ya. Kita tapi sebagai umat Nabi Muhammad kak jarang berselawat kepada Nabi Muhammad. Padahal kan Nabi Muhammad yang memperjuangkan agama kita sehingga kita bisa merasakan yang namanya terang menerang seperti sekarang ini kak. Ya, makanya sering-sering berselawat ya. Abang bisa selawat apa enggak dulu? Insya Allah bisa. Kalau pengamen itu harus kuasai semua lagu, apalagi selawat. Ini apa muslim? Muslim sih. Kalau muslim, abang harus bisa selawat. Insya Allah bisa sedikit-sedikit. Kita duet ya? Enggak terlalu ini, enggak terlalu ngasain. Ngasain, tapi enggak apa-apa. Kita duet sekarang. Yang mana tapi? Yang mana-mana abang bisa dah. Saya ngikut aja. Boleh? Oh, boleh. Kita pengamen ini ya, selawat. Siapa enggak? Udah ini sih, udah belajar sih lagu belajar gitu ya. Soalnya sebelum saya pergi bang ini, saya lagi mau ketemu teman gitu. Tapi kak, jangan lupa juga untuk baca Al-Quran ya. Karena kan Al-Quran adalah pedoman hidup kita sebagai umat muslim gitu. Bukan niat saya mau sombong, solawat, bukan niat saya sombong gitu. Oh makasih mas ya. Makasih mas. Ini punya siapa nih bang? Oh punya dia, oh kasih. Minum dulu kak. Okay. Kalau mau ini minuman anggur. Saya mau hibur lagi ya dengan Al-Quran, baca Al-Quran gitu. Semoga dengan membaca Al-Quran saya ini, semoga kita ini sama-sama lah apa untuk rajin lebih giat lagi untuk baca Al-Quran itu ya. Boleh kita renungkan sedikit kak? Ya, saya mulai sedikit aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن
صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Saya mau pergi dulu bang. Ya, hati-hati ya. Berhenti lo minumnya. Ah, oke. Okay. Terima kasih mbak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, pusing. Saya juga ini mbak. Mau pergi juga. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Kayak gini lo, gimana ya? Kalau dengar orang-orang ngaji kayak gitu, merinding saya. Saya ngerasa kayak penuh dosa gitu. Tapi udah, kan ini kan jalan hidup kan? Tidak ada yang tahu tentang seseorang. Mereka ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Hai.